insyaallah kita akan membongkar satu persatu. Pertubuhan Prihatin Bekas Anggota Keselamatan Malaysia Pahlawan mengemukakan satu laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Isnin berhubung 7 pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang menyalahguna kuasa pada 2 pilihan raya umum sebelum ini. Presidennya Asri Buan berkata pegawai berkenaan didakwa mengarahkan anggota tentera agar berkempen untuk Barisan Nasional dan mengundi parti itu pada hari pengundian awam pilihan raya umum ke-14 awal bulan lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada Isnin. Dalam pada itu katanya anggota tentera termasuk pegawai kanannya perlu bertindak profesional dan bukannya mengeluarkan arahan supaya menyokong mana-mana parti politik untuk kepentingan pihak tertentu. Iaitu ingin membuat satu laporan terhadap pegawai kanan angkatan tentera yang menyalahgunakan kuasa di dalam pilihan raya yang lepas dan pilihan raya yang dilakukan. Mereka-mereka yang terlibat ini.